Seperti yang kalian lihat tadi pada waktu photoshoot, kalau stylist itu emang tugasnya memperhatikan banget akan baju yang digunakan pada waktu photoshoot. Nah, kadang-kadang detail itu terlewatkan dari kita, karena kita sebagai fotografer pasti fokus pada teknik, kita fokus pada lampu, kita fokus pada pose, itu udah cukup memenuhi otak kita pada saat itu. Nah, dengan adanya stylist, kalian udah nggak perlu worry akan adanya detail-detail yang kurang yang berhubungan dengan baju tersebut. Misalnya aja kalian tadi lihat, itu baju yang dikenakan Pao itu agak kurang mengembang. Lalu sebelum photoshoot, aku record sedikit untuk detailnya, bisa kalian lihat sendiri. Mereka melakukan sesuatu sama baju tersebut supaya baju itu bisa mengembang. Otomatis itu akan menambah kecantikan dalam foto kalian nanti supaya hasilnya memuaskan. Menurut saya pribadi, kalau kalian memilih stylist, awalnya adalah seperti memilih tim sendiri. Jadi harus ada chemistry di antara kalian berdua. Tiap-tiap stylist memiliki ciri khas sendiri yang kalian nggak bisa paksakan untuk berubah menjadi orang lain. Kalian harus melihat dulu taste-nya si stylist ini, taste stylingannya. Jangan sampai kalian memaksakan stylingan yang kalian mau ke si stylist ini, padahal stylist ini misalnya aja nggak punya taste yang sama dengan kalian. Karena fashion itu akan sangat mempengaruhi hasil foto. Jadi ketika ada kecocokan, maka itu akan membantu hasil dari foto tersebut. Saran dari saya, sebelum kalian memilih stylist yang tepat, kalian harus research dulu untuk portfolio mereka, dan kalian bisa decide dan memilih mana yang tepat buat kalian. Buat fashion photographer, jangan lupa kalian bisa coba untuk pakai stylist supaya kalian bisa ngerasain apa sih bedanya pakai stylist sama enggak.